Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya di channel Edi Espresso. Dan kali ini kita akan membahas kembali sebuah drone, yaitu ada drone GPS yang harganya 1 juta kurang sedikit, yaitu 989 kalau nggak salah harganya ya. Dengan drone harga segitu kita udah dapatin drone GPS dengan tipe P8 Pro GPS. Seperti apa drone-nya? Kita langsung aja ke drone-nya. Ini dia drone-nya, drone P8 Pro GPS. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, jadi kita langsung aja ke drone-nya ya. Drone P8 Pro GPS modelnya seperti ini ya. Dia modelnya kayak karbon gitu. Model bentuknya kayak karbon gitu ya untuk model bodinya. Yang jelas ini bukan karbon ya. Ini hanya body plastik aja tapi modelnya kayak karbon. Oke, kita lihat lagi di sini ada di atasnya ini ada kayak tempat anti tabraknya ya. Di atas ini ada tempat anti tabrak, nanti kita akan coba pasang. Untuk tempat anti tabraknya ya, di atas bisa dibuka pasang. Lalu kameranya, lihat nih kameranya. Kameranya lihat nih, beneran asli ada 3 ya. Untuk kameranya beneran asli ada 3 kamera. Ini bukan gimmick, ini bener-beneran kamera asli ya. Jadi ini fungsinya untuk apa saya kurang tahu aja. Nanti kita akan coba pada saat terbang untuk fungsi kamera 3 ini. Oke, lalu di bawahnya ada kamera juga. Pastinya untuk fungsi optical flow untuk yang di bawahnya ini ya. Pastinya untuk fungsi optical flow. Lalu di sini tombol on off-nya, lihat bodinya. Model karbon gitu ya. Untuk bodinya model karbon gitu. Lihat drone-nya tuh, keren banget ya. Kalau drone-nya saya bilang masih lumayan desainnya yang ngikut tren ya, ngikutin tren sekarang ya untuk desainnya ya. Dengan kamera 3, dinamonya ya, dinamonya brushless. Ini dinamonya semuanya brushless untuk drone GPS P8 Pro GPS ini. Di sini baterainya ada tulisan kayak GPS gitu ya di baterainya. Ini 2000 mAh, bisa terbang 15 menit sampai 20 menit. Lalu di bawah sini ada lampu LED-nya untuk menerangi fungsi optical flow-nya. Remote yang kita dapatkan kayak gini modelnya untuk remote-nya ya. Antenanya ini palsu ya, ini bukan antena beneran. Ini mau dibuka atau nggak dibuka nggak masalah. Tempat Android-nya di atas sini. Oke. Lalu ada layar ya, ada layarnya. Lalu di sini tombol-tombolnya ya, ada gambar-gambarnya gitu. Kita lihat dulu untuk fungsi tombol-tombolnya. Di sini tombol on off ya, di sini tombol GPS untuk GPS on dan GPS off. Di sini tombol untuk cara kalibrasi kompas dan juga pengambilan video di sini. Di sini untuk kalibrasi giro ya. Ini untuk tombol yang atas ini, yang sebelah sini tombol speed, yang tengah ini tombol return to home. Lalu di sini tombol kamera untuk naik dan turun kamera lewat remote. Ya, kita coba sambungkan drone-nya ke remote-nya ya. Oke, hidupkan drone. Oke, lalu kita hidupkan remote ya. Oke. Lalu kita langsung aja ya, langsung kalibrasi giro. Ini GPS on. Kita kalibrasi kompas dulu. Lalu kita kalibrasi giro. Ya, kita putar ya. Kita putar drone-nya. Ini putarnya ke sini. Putar sampai ada suara ya. Oke, ada suara. Kita naikin kepalanya, kita putar lagi. Oke, sampai ada suara ya. Nah, itu tinggal nunggu kita fungsi GPS ya. Kita tinggal nunggu aja sinyal GPS-nya. Oke. Untuk GPS yang ini ya, sinyal GPS yang ini. Oke, sekarang kita lihat di sini fungsinya ya. Ini GPS sudah ada kunci ya, tuh 14 sudah terkunci, GPS sudah terkunci. Ini GPS on. Untuk mengaktifkan GPS off yang ini ya, tekan lama. Nah, ini GPS off. GPS on. Ya, ini udah bisa terbang ya. Ini udah fungsinya udah 5 GPS-nya, udah bisa di-start. Tuh, udah bisa di-start ya. Drone-nya udah tinggal kita terbangkan aja. Kita coba dulu yang GPS off ya. GPS off.
Oke, kita langsung ke GPS off dulu. Kita GPS off dulu ya. Kita start dulu. Kita coba GPS off. Oke, langsung speednya. Pelan ya, speednya pelan. Speed 2 ya. Ini GPS off ya. Ini GPS off. Kita lihat dulu optical flow-nya. Respon remote ke drone-nya agak slow ya, agak lambat. Oke, GPS off belum bisa ngunci. GPS belum bisa ngunci karena sekarang lagi berangin kondisinya. Jadi ini masih GPS off ya. Kita turunin dulu, kita coba GPS on ya. Kita coba GPS on. Nanti pada saat nggak ada angin, baru kita coba lagi GPS on-nya, off-nya ya. Oke, kita on GPS. Oke, sekarang kita lihat GPS on. Kunci atau enggak GPS-nya. Start. Kita take off ya, GPS on ya, mode GPS on. Oke, kita lihat dulu speed 2. Oke, ini kita lihat dulu ya, GPS on ya. Untuk fungsi GPS on sekarang ngunci ya, GPS on ngunci. Untuk posisi sekarang di GPS on drone nya ngunci ya, lihat ya. Oke, sekarang kita lihat fungsinya ya, fungsi GPS-nya ya. Dia ngunci atau enggak, kita lihat gini aja. Kita geser. Nah, dia balik enggak? Kalau dia balik, berarti fungsi GPS-nya berfungsi ya. Kita geser lagi. Nah, dia fungsi ya. Kita dekatin ke kamera ya. Ya, nah itu. Ini fungsi GPS-nya fungsi nih ya. Ini GPS-nya fungsi ya. Oke, sekali lagi kita lihat fungsi GPS-nya. Nanti kita tes fungsi GPS fungsi atau enggak, kita return to home. Ya, lebih pastinya. Tapi ini kita pastikan dulu di bawah sebelum kita return to home. Kita lihat GPS-nya. Kunci ya. Untuk GPS kunci. Oke, untuk GPS kunci ya. Untuk GPS kunci. Ditarik pun dia pasti kunci ya. Pasti dia balik ke tempat semula. Ah, itu dia fungsi drone GPS ya. Itu dia fungsi GPS-nya. Kita lihat lagi dari dekat nih. GPS-nya, drone-nya kunci banget. Padahal ini sedang berangin ya, tuh goyang-goyang dia ya. GPS-nya benar-benar ngunci ya. Untuk status drone ini, GPS-nya lumayan, untuk kunciannya lumayan bagus ya, lumayan ngunci ya. Oke, kita langsung tes return ya. Kita langsung tes return, takutnya nanti baterai habis. Kita pakai speed 1, 2, 1, 2, 3. Kita langsung ke speed 3 ya. Kita tes return to home-nya ya. Oke. Oke, okay, drone-nya di sana ya. Drone-nya di sana. Kita lihat GPS-nya ya. Kita lihat fungsi GPS-nya. Return-nya ya, return-nya ya. Kita tekan tombol return yang di atas ini. Oke, okay. Kita nggak pakai Android ya. Kita nggak pakai Android. Kita hanya pakai remote aja, karena di remote ini udah ada layar ya. Kita lihat fungsi return-nya. Itu drone-nya. Itu drone-nya balik, mundur, mundur. Dia mundur aja ya. Dia kepalanya nggak muter ke belakang, tapi dia mundur aja. Kita lihat landingnya pertama tadi di mana. Ah, itu dia drone-nya. Kayaknya pas nih ya. Kayaknya akurat ya. Oke, ini kita coba return ya. Ini return-nya ya. Nanti kalau udah dekat, kita batalin return-nya ya. Oke, pas ya. Tadi landingnya di sini, take off-nya di sini, landingnya juga di sini. Untuk return-nya ya. Oke, kita lihat ya. Kita batalin. Oke, tuh. Ya, return to home-nya lumayan bagus, drone-nya terbangnya di sini ya. Ah, tadi landing-nya di sini dan take off-nya pun sekarang di sini. Jadi lumayan untuk take off dan landing-nya untuk drone, untuk GPS-nya berfungsi dengan baik ya. Oke, untuk GPS berfungsi dengan baik. Ya, kita main-mainkan dulu sebelum nanti kita tes lagi ke return-nya ya. Kita main-mainkan lagi. Kita tes speed ya. Kita lihat drone-nya. Kita lihat speed dulu ya. Kita lihat speed. Speed 1 gini. Ini speed ya. Ini speed 1. Speed 1. Oke, itu speed 1 ya. Wah, banyak orang jalan. Wah. Oke, kita agak ke sana sedikit ya. Oke, sekarang kita lihat speednya ya. Di sini ya. Speed 1. Kayak gini ya. Ini speed 1. Speed 1 ya, ini speed 1-nya kita tes. Speed 1 ya.
Oke, nggak kuat lawan angin speed 1. Kita coba speed 2. Oke, speed 2 kayak gini. Speed 2. Dia kalau lawan angin agak kurang ya. Kalau lawan angin agak kurang ya, agak kurang ya. Tapi bisa. Karena ini dinamo brushless. Lawan angin pun tetap bisa. Tuh, ya ini speed 2-nya. Speed 2. Lalu kita speed 3. Oke, speed 3 kayak gini. Ya, enak banget ya. Dimainin speed 3 enak banget. Tapi drone GPS nggak boleh main terlalu agresif ya. Karena dia kunci GPS-nya itu nggak boleh terlalu dimainin agresif. Tuh, agak bingung dia kan. Kalau kita mau dimainin agresif, kita pakai ke mode off ya. Kalau mau dimainin drone-nya agresif, kita harus pakai mode off. Karena dia nanti bingung kalau pakaiin GPS-nya. Kalau pakai GPS tidak boleh terlalu main agresif ya. Oke, untuk drone ini sekarang kita belum bisa tes aplikasi. Oke. Kita hari ini belum bisa tes ini ya, belum bisa tes aplikasinya. Karena nggak bisa masuk ya, nggak bisa connect ke handphone saya yang biasa dipakai handphone Oppo Reno 4F, nggak bisa masuk ya. Nggak connect. Nantilah kita akan tes di lain waktu, mana tahu nanti bisa pakai apa? Handphone lain ya. Tapi kayaknya nggak bisa, ini kayaknya bermasalah di unit yang saya dapetin ya. Jadi kali ini kita nggak bisa tes untuk masuk ke aplikasi untuk hasil kameranya dan juga aplikasinya. Kita belum bisa masuk hari ini ya. Untuk kamera bisa naik turun dari remote ya. Untuk kamera bisa naik turun dari remote. Nah, ini kameranya. Awas. Kamera bisa naik turun dari remote. Itu ya. Tuh kameranya. Bisa dinaik turunkan dari remote ya, untuk kamera ya. Bisa naik dan turun dari remote, tapi sayang hari ini kita tidak bisa tes aplikasinya karena nggak connect ya, nggak bisa connect drone-nya ke handphone saya. Oke, tuh lihat tuh, padahal bagus loh. Tuh, kameranya bisa naik turun dari remote. Bagus banget ya, padahal bagus banget drone ini. Terbangnya pun stabil banget. Stabil banget terbangnya, enak dimainin. Kita tes return lagi ya. Kita tes returnnya lagi. Drone-nya tadi returnnya di sini ya. Jadi return itu tempat pertama kita kalibrasi kompas ya. Return itu tempat kita pertama kalibrasi kompas. Oke, kita lihat dulu lagi drone-nya. Oke, ini drone-nya kan? Tuh. Ini drone-nya, kita coba lagi returnnya ya. Dia kembali ke tempat semula atau enggak tempat kita kalibrasi tadi ya. Kita jauhin drone-nya. Itu tadi kalibrasinya di sini ya. Kalibrasinya di belakang sini. Apanya kalibrasi kompasnya ya. Jadi dia pasti baliknya ke kalibrasi kompas pertama ya. Oke. Ya, kita lihat ya. Oke, enak ya. Oke, kita coba jauhin lagi drone-nya dan sekarang kita coba return lagi ya. Oke, drone-nya udah di sana ya. Drone-nya udah di sana. Di mana drone-nya? Ini drone-nya ya. Ini drone-nya yang hitam nih. Kita coba kompas kalibrasi kompas. Sistemnya dia langsung mundur aja ya. Dia sistemnya langsung mundur aja. Dia nggak putar badan ya, nggak mutar kepala ya, tapi dia langsung mundur aja. Ini remote. Kita coba taruh remote-nya ya. Remote taruh di sini ya. Remote taruh di bawah ya. Oh, dia turun di sana ya. Dia turun di sana karena kita tadi mungkin mainnya di situ ya. Jadi dia turun di situ. Ya. Karena tadi kita kan main di sini lama ya. Jadi dia turun di sini. Oh, gitu ya ternyata ya. Jadi kalau kita udah main di sini dia turunnya di sini. Nah, ternyata dia turunnya di sini ya. Kan tadi kita mainnya lama di sini ya. Jadi dia turunnya di sini. Padahal tadi kita kalibrasi kompasnya di sana ya. Tapi dia turunnya di sini drone-nya. Tuh. Drone-nya terbangnya lama. Enak untuk dimainkan, speednya juga lumayan kencang ya. Speednya juga lumayan kencang ini drone, enak untuk dimainkan. Tuh ya, speednya enak. Kita coba mode off lagi ya, GPS off. Oh nggak bisa ya, lagi terbang nggak bisa dimatiin mode GPS off. Kita coba lagi ya. Oke nggak bisa ya, kalau lagi ada GPS on, tidak bisa di offin ya untuk mode GPS ya. Drone GPS kayak gitu ya, drone GPS. Iya.
drone GPS ya, tuh. Oke, lihat nih ya. Kunci ya. GPS-nya kunci. Ah, tuh, kunci ya. Untuk GPS-nya kunci. Oke, drop, bunyi drop. Kalau udah bunyi drop ya. Kalau udah bunyi kayak gini, ini paling 1 menit atau 30 detik, setengah menit dia turun otomatis ya kalau udah bunyi kayak gini. Oke, kalau udah bunyi kayak gini ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, kalau udah bunyi dia turun otomatis, nanti drone-nya turun otomatis ya. Tapi ini kita turunin manual aja ya. Oke. Udah bunyi ya di remote, suaranya di remote udah bunyi. Drone-nya juga udah drop. Kita matikan dulu. Oke. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Hari ini tentang drone P8 GPS drone. Sayang ini tidak bisa kita konekkan ke handphone. Nanti di dalam waktu mungkin bisa kita konekkan ke handphone dan kita akan tes lagi. Mudah-mudahan ya. Dan drone ini lumayan bagus. Saya bilang lumayan bagus, terbangnya bagus, GPS-nya bagus ya. Kameranya belum tahu karena belum kita coba untuk kameranya, tapi dinamonya ini kenceng, bisa terbang jauh. Oh iya iya. Bisa terbang jauh dan juga bisa lumayan bisa lawan angin ya, karena ini dinamonya brushless. Optical flow-nya juga berfungsi dengan baik. Jadi drone ini banyak berfungsi dengan baik, cuman aplikasinya aja yang belum bisa kita sambungkan ke handphone dan kameranya belum bisa kita coba hari ini. Oke, mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.